meliputi imigrasi, bea cukai, karantina. Setelah kedatangan Komandan Pangkalan dan tim penyelidik TNI Angkatan Udara dan Komando Penanganan Pesawat Udara yang dipaksa mendarat kepada Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara. Pemeriksaan di pesawat udara yang terdiri dari POM AU, Tim Hanlan, dan memverifikasi data penumpang dalam daftar pencegahan dan penangkalan, melakukan perekaman perlintasan apabila yang bersangkutan akan diizinkan masuk ke wilayah Kalang. 2. Terdapat orang asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan atau visa yang sah dan berlaku. Di ruang detention imigrasi. Peralatannya yang diperlukan oleh ini semua dan semua mata yang lain. Jadi itu ada topik tersendiri. Tapi yang ini tadi topiknya bagaimana kita membuat sinergisitas untuk memaksa dengan baik pesawat asing yang melanggar di pasar turun, tapi juga dengan baik-baik sesuai dengan aturan hukum dan praktis gitu ya, cepat, efisien seperti tadi kan, efisien. Jadi tidak berlarut-larut. Kalau ada pelanggaran di laut itu yang saya tahu kenapa sampai pelanggaran. Misalnya keluhannya itu dulu diperiksa di sini sekian hari, di sini sekian hari, di sini sampai lama. Kalau ini nanti juga akan cepat. Di laut pun nanti akan dibuatkan cepat. Pokoknya keseluruhan matra itu nanti akan dibuatkan cepat. Gitu? Badan itu nanti beranggotakan siapa Pak? Badan yang nanti dibentuk itu sementara namanya Badan Pengelolaan Sumber Daya. Anggotanya yang di dalam itu siapa-siapa? Anggotanya siapa saja Pak? Oh nanti undang-undangnya masih dua. Undang-undangnya masih dua. Cukup ya? Cukup. Ya cukup Pak. Kali ya. Untuk pengamanan namanya TNI untuk pertahanan. Jadi TNI sendiri itu ada tiga matra, ada darat, laut, udara. Nah kita selama ini itu sudah melakukan penanganan di darat, tetapi itu ternyata rumit untuk sekarang. Tidak bisa ditangani oleh seorang diri atau satu institusi yang namanya angkatan udara. Seperti tadi kan, itu harus ada bea cukainya, ada kesehatannya, ada perhubungannya, ada macam-macam itu tadi semuanya. Nah oleh sebab itu perlu pelatihan untuk sinergisitas ini tadi. Ya, itu tujuannya agar kita bisa memastikan bahwa kalau ada pesawat asing melanggar wilayah kita, kita bisa paksa turun, tetapi juga dengan prosedur-prosedur yang tepat dan terukur. Gitu.